siang, sore, malam. Subuh, asar, maghrib, isya. Terus semuanya deh pokoknya ya. Nah, kita sekarang kita mau berangkat ke daerah. Hei, ayo. Ayo. Ah, ini standar sini. Anjir di sini. Mau di syuting. Kakak Hammer Head ini. Kita tim-tim Aris ribet amat sih. Kita bawa ini, kita kasih tahu. Sudah, biar. Gua bawa aja sini ke saja. Oh, iya sudah. Biarin. Lama sekali tuh. Nah, gitu. Pokoknya kita nih, ya apa sih? Mau ke mana? Kita mau ke daerah-daerah Banten. Banten ya. Karangantu. Ngapain? Kita mau coba main di dalam pakai spotnya jauh-jauhan dikit ya. Yang kemarin tuh yang gua acak-acak Osea sama Hydra. Hydra yang kita rendam kemarin ya. Iya, bukan kita musik masalah jadi karat atau enggak, nah. Tapi intinya dia tuh tahan, masih tahan terhadap karat ya. Walaupun sudah direndam seminggu. Iya. Nah, sekarang kita pembuktian untuk mainin. Main ke laut ya, kita langsung bawa bok. Oke, ya. Dan ini semoga along ya. Semoga along. Tes doang. Ya, semoga kita ada sama cinta. Kong Barlan, Kong Marlen, Kong Yudi. Salah. Babe, Babe Aso. Oke, itu aja. Yuk, kita jalan berangkat. 2000 years later. Ini Kong bersama Kong Marcel. Oh, udah lama nih ya. Kita udah lama banget enggak ketemu nge-trip. Kong Ibo. Babe gue. Nih. Encik Mulyana Mustaqim. Satu lagi. Kenapa enggak enak ujungnya ya? Dadi Hamdudi. Aduh, diinjek. Wah, kucing diinjek parah lu. Orang wah kacau, minta maaf lu. Oke, itu teman-teman ya, kita di sini ada 8 yang ngamerain juga nih si Yusuf ya. Gua perkenalkan namanya Yusuf ya. Nanti akan gua kasih tahu yang mana yang namanya Yusuf. Yusuf ya, yang Yusuf yang angkatan laut ya. Yo, itu dia. Iya. Ini kapalnya kita pakai kapal Sri Makmur. Pokoknya kapalnya nyaman banget nih. Ini gua rekomend deh ya. Kaptennya atasnya bisa buat popping ya. Kaptennya di situ tuh lagi duduk tuh. Atasnya bisa buat popping. Atasnya bisa buat popping. Ada kamarnya. Iya. Toilet ada. Ada ya. Tempat masak ada. Ada. Apalagi? Pasti semua. Kita nanti yaudah, ngerasain lah ya. Gitu aja. Tempat buat mongkek ada ya. Langsung. kita main. Yuk. Habis direndam seminggu kemarin ke air laut. Masih ngelawan enggak? Lawan. Terus di 3 hari. Oh iya. Realnya jorannya ini pakai apa kak? Trisula ya? Proseris kakak. Proseris. Ini. Kayak gini nikmat sekali pagi-pagi. Ini kan. Pegal ya. Masih jauh toh. Tuh. Mantap sudah. Ini. Ini. Osea. Ini. Eh, kau tidur sana saja. Udah itu sudah ajar saja. Gedenya mulai nongol mulai pagi kan? Pagi dia. Ya, pagi sudah lapar, dia cari bubur ayam tuh. Cari ayam. Kita bongkar kemarin itu. Kakak, yang habis kita rendam seminggu di air laut. Oke. Okay. Terbukti masih kuat. Ya sekedar pembuktian aja, bukan masalah enggak karatan, bukan. Tapi dia partnya tahan gitu loh. Partnya tahan. Onder deal-nya kuat ya. Tuh. Masih nikmat kan. Iya. Kita lihat apa ikannya, Kak. Masih jauh, Kakak. Belum ada. Masih jauh. Bang Ibo jangan bengong saja. Santai saja. Udah, Bang Ibo biarin. Ini lagi diendus-endus. Bang Ibo lagi cari ikan kuning saja. Oh, dia belok. Kalau beradu ulur yang di sana. Kalau beradu yang di sana ulur. Mana dia belok ya? Belum kelihatan kok. Oh, dia kaca-kaca apa kue nih? Kue nih, dia lari kiri kanan soalnya. Oh, itu dia di bawah, udah kelihatan tuh. Tuh. Ikan mama suka. Tuh dia tuh. Kaci kong. Hah? Apa itu? Oh, kaci gede kong. Harusnya malam tuh kena gitu. Mantap. Kenurin. Mana lihat ikan di sini? Angkat kong. Angkat kong ikannya kong. Besar tuh. Jadi osinya kaci sekiloan. Tuh, harusnya malam tuh kena gitu. Ini kong, mana kong?
Pakai osi aja, coba lu angkat ikannya. Mantap ya kong, paten ya. Abis minggu gue rendam di air laut. Terus? Gue diemin 3 hari, ya kan? Terus gue pakai sekarang. Jangan ditutup penjorannya, realnya. Osi ya. Oke kong, ya. Mantap ya. Mantap. Sip. Lanjut lagi ya. Lanjut. Beradu nih ikannya melintir-melintir nih. Iya, terus udah lanjut. Lihat lu di bawah lu. Anak kong. Oh, tuh. Udah jangan kemari kong. Wah. Seruk, seruk mana seruk? Tengok putus. Lihat kong. Yeay. Kita sama kong, yo iyo i. Dapur mancing kan? Ya dapur mancing. Mantap. Baru kita berdua ya, baru kita berdua. Berdua. Oke, biasa. Mantap lah. Lapak tetangga. Yo i. Itu lapak nomor berapa? Gantian betan. Ay. Kalau dia udah dapat kong ibu udah dapat kong kong. Kalau yang ini nih kong kong kong. Yang ini. Eh, jangan ambil lagi. Punya siapa itu? Punya siapa itu? Itu punya kapten, woi. Itu punya kapten. Ah, kacau sudah. Ah, tidak sah, enggak sah. Enggak sah. Enggak sah itu. Semuanya bangun, orang pada narik semua bangun. Oke, Kong Barlan dapat hiu yang tadi ya, narik ya, nyebokin kapten. Ya ini, jangan diteriakan ya, ini ya. Oke, ya Kong Barlan dapat ini, dapat hiu dan hiunya ini akan dirilis ya untuk pelestarian. Awas digigit tangan lu. Kita rilis. Rilis. Oke, hiunya rilis. Oke ya. Salam lestari Kong, salam lestari. Salam lestari. Dapur mancing. Dapur mancing. Iya, boncos. Ya inilah suasana pagi di kapal Sri Makmur ya. Kita saling lucu-lucuan. Jadi, dari tadi dia boncos. Boncos itu nyebokin kapten itu. Dapat hiu, kita ngojekin kapten. Gitu. Tapi enggak apa-apa sih, it's okay Kong ya. Hah? Dilanjut. Jadi kalau di dapur mancing kita berteman ya. Berteman. Di sini kita musuh. Musuh semua ya. Musuh semua. Tapi kita berdua berteman. Ya berteman kita. Oh seperti itu kakak hajar kakak. Memang seperti itu sudah menjadi kain. Kakak cek pulsa atau dapat ikan itu? Cek pulsa dulu. Tinggal cepa yang kecil-kecilan itu ya. Yang kemarin gue bongkar Osea dan Hidra, hari ini kita pakai ya. Jadi alhamdulillah ini udah narik kaki-kaki lumayan besar ya. Ini yang Hidra dapat takol ya, lumayan besar juga ya. Jadi tidak ada kendala apapun ketika setelah direndam selama 1 minggu dan kita jemur selama 3 hari. Di sini bukan pembuktian masalah karat atau tidak karat ya, tapi daya tahan dari pak tersebut ya. Karat mah pasti karat, pasti ada ya, tapi daya tahannya itu berapa lamakah dia akan berkarat gitu loh, ya kan. Ya oke, seperti itu, nanti akan gua kasih tip-tipnya untuk merawat reel yang sudah macet-macet. Kebetulan gua juga ada grease-nya, ada minyaknya ya, dan minyak dan grease-nya itu pun banyak di pasaran, nggak perlu mahal kita beli. Oke, lanjut terus Kong Marcel. Salaman dulu sama Babe. Mana Babe? Sama Babe dia. Gaji-gaji ya. Sip, kita ke spot berikutnya. Mudah-mudahan di spot berikutnya keren lagi. Udah enggak ada gaji-gaji. Yuk, jasar. Udah kelihatan deh. Putih sih. Kayak kue nih. Kue yang kayak tadi. Berambe. Kan cepa gitu. Bengali. Ngali gede. Coba so, lihat kong, syuting dong. Putih tuh ikan. Ikannya tuh masuk ke. Oh, rambe. Rambe main rambe. Gue. Yang dinamakan rambe biar enggak penasaran. Dibilang rambe. Oh, bukan GT, kue itu cepat. Itu bengali. Iya, bengali. Gue peto. Ketong ngalinya sini.
melihat. Beuh. Di bibir tipis lagi itu. Tipis. Masih pakai yang kemarin? Masih pakai apa? Daido. Hydra. Yo, Iko. Masih sanggup pakai kong. Kakak. Gimana? Mantap sudah. Nah, gitu ya. Sayang beta. Beta seng mana? Mocel. Beta seng dapat. Iya. Kail menggang kakak. Ais, kacau sudah. Tapi masih ada kesempatan lagi. Berlan. Berlan tegang lho, pegang. Lemparin ke sono. Iya. Aduh, jatuh kakak. Aduh, jatuh kakak. Kaget. Aku terkejut. Daido, kakak. Itu yang begitu yang tadi itu ya. Hydra. Ih, Ence. Tanda tanya. Orang bikinan dia sendiri, dia yang pakai. Pakai Iroli. Bos Mamba. Enggak ada goyang-goyangnya, Ce. Reelnya. Reel kuat banget itu, Bos Mamba. Mantap ini, Bos Mamba 4000. Mantap. Lihat dong jarannya, custom dapur mancing. Aduh. Bikinan siapa? Ence. Pribadi. Iya, dia sendiri. Jangan disebut. Yang merawanin dia sendiri. Gede lu, pelan-pelan. Monyet. Kerapu. Kerapu, babon. Babon. Ayo nunggu. Pelan-pelan. Hei, tangan. Benangnya kecil. Udah, saya bantu. Wih deh. Kerapu. Babon cuy. Idi. Pakai Iroli. Ghost Mamba 4000. Yoi. Jorannya aktif nih, custom dapur mancing. Ya, realnya. Iroli Ghost Mamba. Ya, ini kita sudah selesai. Gimana, Kong Barlan? Alhamdulillah. Ya, terus